bulan lagi ke, dua bulan lagi, tiga bulan lagi, kita akan menghadapi pilihan raya umum yang ke-13. Dan kita juga tahu kalau dia panggil bulan 5 ke, bulan 6 ke, bulan 7 ke, bila-bila masa sekalipun, pilihan raya umum kali ini cukup bersejarah kerana inilah pilihan rayanya yang kita akan kuburkan Allah Barisan Nasional. Betul? Dan Perak sudah pasti paling sini. Sebab kawan-kawan di Perak dah tak sabar berkobar-kobar untuk tuntut kembali hak kita yang dirampas. Cuma saya nak sebut dan saya nak bawa berita gembira. Rasa ini bukan saja berkobar-kobar di Perak. Saya baru balik dari Johor. Di Johor pun semangatnya yang ditunjukkan oleh orang Melayu, Cina, India, semua sama. Saya habiskan masa daripada Segamat ke Tangkak, ke Pasir Gudang, ke Jalan Patah, ke Sungai Baru. Orang Johor minta saya sampaikan pesanan kepada saudara-saudari di Perak. Kata orang Johor, di mana kita lahir, di situ kita ingin dikuburkan. Di mana anda lahir, di situ orang Johor akan kuburkan kali ini. Saudara-saudari, kalau kita tengok orang tua, orang yang dah sampai ujung hayat dia, dia mula buang tabiat. Orang umur 80 tahun, kadang-kadang lagak dia macam umur 8 tahun. Parti politik, oh macam itu juga. Parti yang banyak kalah, yang dah sampai ke hujung hayat dia, yang dah memang nak dikuburkan, dia pun buang tabiat. Sebab itu saudara-saudari, seluruh dunia tak pernah berlaku. Orang tak pelihara lembu dalam kondor, Malaysia berlaku. Sebab Allah dah buang tabiat ni nak kalah. Tak pernah berlaku seluruh dunia, orang beli kapal selam mahal-mahal 7,000 juta. Tak boleh tenggelam. Hanya berlaku di Malaysia. Sebab Allah nak kalah. Dan sebab itu petangga yang cukup pelak saya tengok ni. Kalau orang wanita bersama-sama perhati dengan saya, yang terbaru, 28 juta rakyat Malaysia ni, ramai-ramai rakyat Malaysia, tak pernah terjadi dalam sejarah kita, Menteri Wanita ada terlalai. Ini kali pertama Menteri Wanita ada terlalai. Sebab itu, jangan beritahu Kak Mija. Kalau Kak Mija rasa dia pimpinan wanita yang cukup hebat, dia rasa dia lemah lembut, lemah gemalai, pandai pujuk. Koman, Najib Tun Razak lagi lembut daripada dia. Kalau Kak Mija ni betul-betul pimpinan wanita, jadi dia yang jadi Menteri Wanita. Tapi yang jadi Menteri Wanita sekarang, Datuk Seri Najib Tun Razak yang dalam wanita anda itu semua kerah-kerah belaka tu. Yang tu, tu tu. Saudara-saudari kita menang, tak sabar-sabar menunggu pilihan raya umum kali. Kita minta diadakan dengan cepat. Kita tak sabar bukan sebab kita nak sampai Putrajaya sangat. Sebab kalau kita tak selamatkan Malaysia ini daripada pemerintahan yang bobrok, yang pecah amanah, yang seleweng macam UMNO Barisan Nasional, bila kita ambil alih, bila kita tinggalkan negara ini kepada masa depan, tak ada apa lah. Jalan dia dah satu. Tanah semua dia dah ambil, bangunan dia dah buat semua. Sekarang ini lembu pun duit yang patut sampai kepada petani pun, yang itu pun dia nak sapu. Sebab itu kita dalam Pakatan Rakyat, banyak-banyak isu kita duk pegang isu, lembu ni tak ada. Sebab kita tahu, ini orang UMNO cukup marah, saya selalu bergurau, saya kata zaman Nabi Allah Harun dulu, zaman Nabi Allah Musa dulu, Allah turunkan sapi untuk beri pengajaran kepada bangsa Israel. Sapi. Sekarang zaman kita moden, Allah turunkan lembu LC untuk bagi pengajaran kepada orang UMNO Barisan Nasional Saudara-saudari. Dalam pilihan raya umum kali ini, insya-Allah kita yakin kita boleh menang dengan baik sebab orang kampung Melayu, Cina, India, bandar di mana-mana, dia tengok UMNO dengan apa? Lembu. Dia tengok muka kandungan, dia ingat muka apa? Muka lembu. Sebab itu tak payah dah kita nak kempen lepas ini. Pemangku
Encik, apa dia timbangan ketua wanita mereka sendiri pernah mengaku dah dan minta maaf. Dia kata susah dia nak pimpin buat kerja sekarang. Dia masuk kampung, orang Melayu gelak kat wanita Anglo sekarang. Dia kata, lembu. Saya sebab itu kita pegang soal lembu ini betul-betul. Bukan sebab kita berdendam, bukan sebab kita nak malukan dia, tapi sebenarnya soal 250 juta ringgit wang NSC yang sepatutnya digunakan untuk membantu penternak dan petani kecil jadi penternak berjaya piara lembu ini soal pelambangan semua yang salah, yang buruk dengan UMNO. Saya memang tak perhati soal NSC ini. Saya pergi mana-mana, orang panggil saya Rafizi Lembu. Tak ada lah tu. Sebut Syarizat Lembu, faham lah. Warbi Hamidah Lembu, setujulah. Tapi dalam Pakatan Rakyat, orang yang paling awal dan paling istiqomah bawa soal NSC ini bukan saya. Saya baru je. Orang pertama yang tampil mempersoalkan kemajaran NSC ini, tak lain dan tak bukan Dato' Sri Anwar Ibrahim sendiri. Dia tak ada kat sini, saya boleh kata lah, nak panggil Anwar Lembu boleh juga dia yang paling lama cakap pasal Lembu, bukan saya. Dia yang pertama kali sekali bangun dalam Parlimen Dewan Rakyat bulan 3 2010, masa itu berdepan dengan Dato' Sri Najib Tun Razak. Ketika itu, Dato' Sri Najib Tun Razak masih lagi Perdana Menteri, belum jadi Menteri Wanita. Bulan 3 2010, dia tanya Perdana Menteri terus. Kata Dato' Sri Anwar Ibrahim, di mana moral seorang Perdana Menteri yang boleh membenarkan wang 250 juta wang rakyat tiris masuk poket anak-anak menteri? Soalan pertama yang saya ingat soal NSC ini bulan 3 2010. Masa itu pun kita dah tengok ada benda yang tak betul dengan Amal Barisan Nasional ni, dah ada tanda-tanda hujung hayat dia. Sebab macam kena penyakit pekak lembu, seekor pun tak penyakit. Bulan 3 2010, Dato' Sri Anwar tanya, dia tak jawab. Bulan 6 2010, Dato' Sri Anwar tanya lagi, 250 juta, mana lembunya? Mana orang yang dapat bantuan ini? Dia tak jawab. Dan begitulah keadaannya bulan 9 2010, bulan 11 2010, bulan 3 2011, bulan 6 2011, sampai sidang yang terakhir, bulan 10 2011, dengan kuasa Allah SWT, turun laporan ketua audit negara. Tiga muka surat dah, tak hanya pasal NSC ni. Laporan ketua audit negara ni mudah. Tahun 2008, Menteri Pertanian dan Industri Atas Tani, Dato' Sri Nur Rahman, kementerian dia ambil 250 juta daripada Kementerian Kewangan. Dia kata, dia ambil duit ini untuk dia agih-agihkan beri bantuan kepada rakyat di bawah yang nak jadi penternak berjaya. Supaya mereka ada modal, ada tanah, diberikan bakar, supaya Malaysia ini ramai penternak lembu. Boleh tolong? Tak tahu, kita tak ada masalah ini. Lepas 2 tahun, audit masuklah. Ketua audit negara hantar kita untuk sebenarnya audit Kementerian Pertanian. Tak ada timbul soal NSC ini. Dia pergi jumpa Kementerian Dato' Sri Nur Omar, mudah pada. Saya jadi auditor lama, 10 tahun saya jadi auditor. Kalau nak audit kes macam itu, mudah pada. Tak payah tengok dokumen, tak payah cari penyata. Kita minta satu saja. Seperti mana juga yang diminta oleh pegawai-pegawai ketua audit negara, dia minta Dato' Sri, kamu kata 2 tahun lepas ambil 250 juta untuk bagi kepada rakyat terbawah bantu mereka. Sekarang kami nak minta senarai itu, kami nak tengok berapa orang rakyat yang dah dapat duit 250 juta ni. Itu je. Masa itu Nur Omar dia peluang tak ada lagi. Sepandai-pandai Nur Omar, tak pandai mana. Tapi dia tak ada bagi. Masa itu akhirnya dia mengaku bahawa sebenarnya kementerian tak bagi, kementerian tak agih, tetapi kementerian lantik kontraktor untuk agih-agihkan orang. Kemah dia dah sapu, kontraktor bangunan dia sapu. Sekarang dia kena lantik kontraktor untuk jadi orang miskin, untuk jadi orang nak jadi peternak. Yang itu pun dia perlukan kontraktor. Dan kontraktor itu dari tak lain dan tak bukan LSC yang dipunyai oleh anak beranak Dato' Sri Syarizat Jaya. Itu cerita asal. Daripada situlah
Ketua dendanya sampai ke ladang lembu di Jumas. Tinggal, Allah, tak ada lembu. Itu yang dalam laporan ketua dendanya, 3 muka surat disebut, wang bantuan yang sepatutnya sampai kepada rakyat tak sampai. Sebab kerja NSC ini gagal. Kerana kelemahan-kelemahan NSC. Baik. Saya tadi boleh bayangkan, Datuk Seri Anwar Ibrahim, 3 tahun duk cerita pasal NFC ni dalam parlimen, tak ada orang jawab dia. NFC, lembu, keluar-keluar bulan 10, 2011, ada satu laporan ketua audit negara yang bersetuju dengan dia bahawa projek tu gagal. Oh, dia pun naik syekh. Dia panggil pimpinan keadilan ni, dia kata, saya nak berbahas pasal lembu dan NFC dulu lepas. Cuma saya nak fakta. Saya nak tahu berapa ekor lembu yang ada kat situ. Itu dia yang kita mula, kita nak tahu berapa ekor lembu. Pimpinan keadilan ni pula, kebanyakannya lawyer peguam. Tinggallah saya seorang accountant, jadi saya lah yang jadi mangsa ditugaskan untuk turun 3 lembu. Tapi memang tak puasi. 3 lembu ni tak payah accountant. Orang kampung boleh lah. Tapi saya kena 3 lembu. Jadi tahun lepas, bulan 10, seminggu sebelum hari raya Aidil Adha tahun lepas, dengan muka masam tak puas hati, saya pun bawa laki itu sampailah ke Gemas, ladang NSC. Masa kami sampai itu seminggu sebelum hari raya korban. Saya lagi kira kalau saya pergi pakai baju keadilan, mengaku keadilan, kena tanduk dengan lembu lah, tak hidup lah betul. Jadi kami, saya pergi 2 orang, saya dengan Wati Aminuddin Harun daripada Sikamat, kita nak rancang kita akan menyamar sebagai tokoh lembu. Ha. Ni yang Syarizat marah saya ni, sebab kita kami menyamar, itu yang dia marah saya. Saya menyamar, dia tokoh lembu, beritahu. Kebetulan saya sampai itu, ada seorang adik kami, muda juga. So, saya perkenalkan diri, saya dengan Aminuddin ni, kami ni daripada Ampang. Kami tokoh lembu ke lembu, kami dah ambil order lembu banyak ni. Raya lagi minggu depan, tapi kami tak cukup 20 ekor lembu. 20 ekor tak cukup. Kami dah cari seluruh Selangor, tak jumpa, orang tak dibagi. Cuma nasihat kawan-kawan dia kata, kalau nak beli lembu murah, lembu yang banyak ni, ladang lembu paling besar letaknya di Gemas dan di Sembilan. Mana tak ada 5,000 ekor. Di Perak ada ladang lembu 5,000 ekor. Tak ada apa. Saya dah cek. Saya sekarang kerja lembu. Jangan nak lawan saya pasal lembu. Tak ada. Di Perak tak ada ladang lembu 5,000 ekor ni. Hanya ada di Gemas. Saya sebut lagi kepada adik itu, kami juga dimaklumkan ladang ni ladang rakyat. Sebab dia dibayari oleh wang 250 juta. Jadi kami tak minta banyak. Kami nak 20 ekor lembu je. Kamu ada 100 ribu ekor lembu, takkan tak dibagi 20 ekor lembu. Adik tadi masa saya sampai tu, dia senyum lagi. Perkenalkan diri, senyum lagi. Sebab nak beli lembu, terus kau. Perkerut, masam. Dia pun jawab, dia kata, sebenarnya pengurusan kita bagi arahan, kita tak boleh jual lembu. Saya marah lah, pun kami datang jauh-jauh dari Kuala Lumpur. Kamu ada ladang 5,000 ekar, kalau kamu tak jual lembu, kamu jual apa? Tak ada jual ayam kau. Dia kata dia tak boleh jual lembu. Bila kita tanya, gasak, tanya kenapa tak boleh jual lembu, dia pun mengakulah bahawa sebenarnya, walaupun ladang 5,000 ekar, sebenarnya lembu yang dia ada pada sesuatu masa, hanyalah 1,000 ekor, saya kata. 1,000 ekor. Itu pun dia sebut lagi 1,000 ekor ni, kita sembelih dalam 20 ekor setiap minggu. 20 ekor setiap minggu tu pula, daging yang kita sembelih tu kita tak jual kat pasar. Cik takkan jumpa ya, daging ni dekat pasar Ampang ke, pasar Ipoh ni, Sungai Lapan ni, dia tak ada lah. Sebab semua daging itu dihantar ke restoran mewah milik tuan punya ladang tu. Saya dengan Wadi Aminuddin masa tu dah rasa dah, kami dah terpijak kait lembu besar ni. Ah.